Hello guys, good morning. How are you today? Assalamualaikum semua teman-teman. Di mana jua berada? Harap-harap kabeh waras yo. Okey, kali ini Elmara Cooking Channel ke udara akan masak ayam percik ya. Kali ini saya buat ayam percik. Saya akan panggang. Okey, bahan-bahan yang saya perlukan untuk membuat ayam percik ini, 1 ekor ayam dipotong 4 dan ada dibasuh. Okey, kemudian bahan-bahan lain yang saya perlukan, 2 kurang lebih 2 biji bawang merah, kurang lebih 3 siung bawang putih, halia 1 inci, serai 1 batang dan biji ketumbar kurang lebih 1 sudu besar ya. So bahan-bahan ni semua saya akan blend. Saya akan blend semua bahan-bahan ni dan saya akan perap ayam ni. Saya akan rebus ayam ni dulu dengan bahan-bahan perap ni ya. Okey, bila saya dah blend, saya akan rebus ayam ni dalam kurang lebih suku masak ataupun separuh masak ya. Saya akan rebus menggunakan bahan ni dan saya akan perap untuk selama 1 jam. Okey, yang ini untuk bahan-bahan perap ya. Untuk bahan-bahan dia punya paste, saya pun memerlukan bawang merah kurang lebih 7 biji, serai 1 batang, bawang putih kurang lebih 3 siung, kemiri 5 biji, kunyit hidup kurang lebih 1 inci, halia 1 inci. Ha, kali ini saya punya ayam percik, saya nak cuba buat yang pedas sikit. Selalunya saya buat, saya tak buat pedas. Yang ni saya nak buat pedas sikit. Ada rasa-rasa pedas. So saya perlukan 1 cangcah besar serbuk cili dan 2 cangcah besar serbuk kari rempah ni, kari daging ya. Dan 1 cangcah besar ketumbar. Yang ni pun bahan-bahan ni semua, bawang, bawang putih, serai 1 batang, kemiri, kunyit dan halia ni saya akan blend halus dengan ketumbar sekali ya. Yang ni cuma saya nuruk ketuk saja tau. Okey, lepas ni saya akan tunjuk macam mana cara nak apa? Nak panggang ayam ni. Kemudian bahan-bahan yang lain yang saya perlukan, daun pisang kurang lebih seginilah. Dan juga aluminium foil, yang ni untuk saya balut ayam ni nanti dan saya akan bakar dengan. Dan juga untuk paste saya memerlukan 1 cangkir santan pekat ya. Okey, lepas ni tunggu selepas ini. Okey, ni bahan perap yang saya dah blend, so saya akan masukkan dalam periuk. Saya akan masukkan 1 sudu kecil garam. Dan 2 sudu kecil perasa ya. Saya akan masukkan air. Terus saya akan buka api. Kita rebus dengan api yang perlahan ya, kerana ayam ni terkejut. Ayam pun boleh terkejut ya. Okey, kita tunggu ayam ni separuh masak. Lepas tu saya akan, sebentar tu saya akan buat dia punya paste dia ya. Okey, tunggu selepas ini. Okey, untuk bahan blend, saya akan blend halus bawang merah, halia, kunyit, bawang putih,
serai dan juga kemiri and ketumbar. So bahan-bahan ni saya akan blend halus ya. Lepas ni saya akan masak. Okey, tunggu selepas ini. Okey, okey, sementara ayam ni saya perak ya. Ni ayam dia. Ni ya ayam dia. Okey. Dia punya air ni nanti jangan buang ya. Saya nak tengok dia sesuai. Kalau sesuai untuk masak nasi, saya akan masak nasi, buat nasi minyak. Dan juga baki dia saya akan buat sup. Dan juga tengok ya bahan-bahan sesuai ke tak sesuai air ni untuk masak nasi dan buat sup ya. Nanti saya akan tengok macam mana dia punya keadaan air sup ni ya. So sementara tu saya akan tumis untuk paste dia ya. So yang ni bahan-bahan yang dah saya blend tadi. So saya akan tumis dia, masukkan sedikit minyak dalam kuali. Saya terus akan tumis ya. Masukkan sekali daun pandan, serbuk cili dan serbuk kari. Bila dah pecah minyak, baru kita masukkan santan ya. Kita akan masukkan perasa dengan seseni. Tiga sudu kecil perasa ya. Dalam masakan saya kebanyakannya saya kurang guna garam ya. Kalau keadaan memerlukan je kalau bila saya guna garam. Saya banyak guna seasoning dengan perasa ya. Nanti kita tengok keadaan dia punya paste ni macam mana. Kalau perlu kita bergaram, kita akan bergaram ya. Begitu juga bergula ya. Pasal masakan ni untuk masak-masak jenis-jenis pedas ni, dia tak sesuai, dia tak bubur gula banyak-banyak. Lalu satu sudu besar saja ya. Sesini ni pun tak perlu banyak-banyak ya. Dan juga sos tiram satu sudu besar ya. Kita akan masukkan santan sekali ya. So, biar dia pecah minyak, baru saya akan balut ayam ya. Steak ni sesuai untuk makan dengan nasi tomato, nasi minyak, nasi putih pun sesuai ya. Kurang pedas ya. Saya nak tambah cili serbuk sikit ya. Sebab saya ni suka pedas-pedas sikit. Dia ada rasa pedas-pedas sikit. Tambah 3 sudu kecil serbuk cili ya. Saya habiskan santan ni semua dah. Cuma simpan buat serai ya. Hampir lupa pula. Kita akan tapis. Okey, kuah sup ni sesuai ya untuk masak nasi dia kan. Masak sup ya. Nanti saya nak masak nasi minyak pula. Saya akan bergula sikit ya. Sikit je. Saya bergula 3/4 sudu besar ya.
Okey dah. Berbalance ya. Kalau ada rasa pedas-pedas sikit, manis-manis sikit, masin-masin sikit ya. So, hampir pecah minyak. Ni pun dah pecah minyak macam ni pun okey dah. Pasal apa nanti bila kita panggang, dia akan pecah minyak lagi ya. Saya akan salut dengan aluminium foil dulu ya. Kemudian saya akan bubur daun pisang. Dalam ni boleh muat 2 ketul ayam je. So lagi 2 ketul tu saya akan panggang guna oven ya. Saya akan masukkan pis. So saya akan bubuh sapu lagi pis atas dia. Saya akan tutup dengan daun pisang. Kemudian saya akan balut dengan aluminium foil ya. Aluminium ni apa? Nanti kita berkebalik-kebalikkan ya. Okey, sekarang saya tutup api dengan perlahan ya, jangan buka api kuat ya. Nanti ayam kita cepat gosong. So kita tunggu hasil dia ya. Sementara tu saya nak bakar dalam oven pula ya. Okey, ni lagi satu yang saya nak panggang pakai oven ya. So saya dah bubuh paste dia dengan ayam ni. So saya akan tutup. Nak tengok ayam kita ya. Wow. Okey ya, hampir masak ya. Pak dah pecah minyak ya. Ni. So, tunggu sekejap, kita tutup balik. Kita tunggu 15 minit lagi dia masak ya. Okey. Okey guys. Ayam percik kita pun dah siap. So, kita tengok hasil dia. Ya. Yeah. Okey, saya sekarang akan taburkan. Saya akan taburkan peanut kacang ya. Badam. Kismis. Bijan ya. Okey, siap ya. Ayam percik kita makan bersama dengan nasi minyak dan jus tomato and carrot. So, selamat mencuba. Selamat menjamu selera. Terima kasih sudi bersama saya petang ini. Jumpa lagi di lain siaran. Have a nice day. Assalamualaikum. Please support my cooking channel. Admirer. Please subscribe, like and share. Thank you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.